Jadi kan harus an auxin cause cell wall loosening. Jadi kan kalau tadi kan gue kasih tau kalau auxin itu kan yang bikin tumbuhan tumbuh kan karena auxin itu terus. Jadi dia bisa tumbuh ke atas gitu. Tapi kan kalau kalau auxinnya kalau tumbuhan kan pakai cell wall kan dinding cell kan kayak rigid gitu. Terus dia soalnya nanya kok auxin bisa bikin cell wall loosening. Auxin namanya loosening. Melar ya, melar gitu. Jadi dari tumbuhnya relatif bisa tumbuh gitu. Nah jawabannya itu jadi ini gue agak jelasin mekanismenya nih. Jadi kan ini auxin, nah, auxinnya itu jadi sebagai kayak initiate expression gitu ya, ya stimulate expression nih. Ini transcription, ini translation. Translationnya itu dia bikin proton pump. Kalau lu nggak tahu transcription translation, nanti gue bikin videonya deh ntar kalau udah nyentuh bug. Nah ini kan proton pump nih, dia bikin ini. Jadi gara-gara ada proton pump ini, dia bakal bisa ngeluarin lebih banyak H plus. Ini maksudnya apa? ATP sama H plus. Jadi ini pump yang butuh energi. Kalau ATP itu kalau buat yang kagak tahu itu apa sih, adenosine triphosphate itu buat apa sih namanya? Wait, gue lupa kilo joule atau ya kayak kayak joule deh. Jadi setiap pemecahan ini bakal ngeluarin 7,3 kilo joule, sama ATP itu udah terkenal buat di sel sebagai penyimpanan energinya gitu. Jadi kalau ini, nah ADP, maaf maaf, ya ADP ini, ATP ini bakal ngeluarin energinya buat H plus pompa keluar gitu. Nah jadi ini lebih acid gitu kan, lebih asam. Nah kalau lebih asam dia bakal ngeluarin ini apa sih namanya, activate expansin. Jadi ini nih interaksi interaksi polimer bit di interaksi interaksi sesama cell wallnya kayak diganggu gitu nih sama dia tuh. Lihat tuh kan kayak Pacman gitu bentuknya, expansin. Jadi kayak lebih loose gitu. Jadi yang sebelumnya cell wallnya rekat gitu, gara-gara ekspansi digigit-gigitin ini katanya, jadi lepas dah gitu dong sih. Jadi kalau diulang, auxin bikin proton pump, terus proton pumpnya bikin acid, terus yang acid ngeluarin ekspansi yang bikin lar, berarti dong.